Kok saya kayak gini ya? Berjumpa lagi dengan saya Tania Anggra ini dalam program Heboh Banget Pasti Heboh. Video kamar kos yang penuh timbunan sampah kembali viral di media sosial. Video kali ini diunggah oleh akun TikTok @ervindv hingga ditonton sebanyak 1,1 juta kali. Nampak dalam video itu sebuah kamar kos yang terdapat banyak sampah plastik, seperti bekas sisa makanan, sedotan, tusukan bambu, kertas, dan sampah plastik lainnya. Video tersebut langsung banjir komentar dari netizen. Banyak yang mengaku terheran-heran dengan penghuni kamar kos tersebut karena bisa tidur dengan keadaan kotor. Namun banyak juga netizen yang menganggap jika penghuni kos tersebut diduga mengalami hoarding disorder. Hoarding disorder sendiri merupakan salah satu penyakit mental, di mana sang penderita mengalami kesulitan mengeluarkan atau berpisah dengan benda-benda yang dimilikinya, seperti ingin menyimpan benda-benda tersebut. Salah satunya tumpukan sampah dan sisa makanan milik sang penderita. Dikutip dari tribunvideo.com, saat dikonfirmasi pada Senin 27 Desember, pemilik akun @ervindv membenarkan video tersebut. Ervin, 28 tahun, menjelaskan kejadian tersebut terjadi di salah satu indekos di wilayah Karanganyar, Jawa Tengah. Ia menjelaskan saat itu sang pemilik kosan bermaksud ingin menagih uang kos karena sudah menunggak. Namun penghuni kos tersebut diduga sudah seminggu tidak pulang ke kos. Sang pemilik kos kemudian berinisiatif membuka kamar tersebut. Tak disangka ia pun mendapati kamar kosan tersebut penuh dengan sampah hingga sisa-sisa makanan. Ervin menginformasikan jika indekos tersebut merupakan kos putri untuk mahasiswa dan pekerja. Penghuni kamar tersebut diduga seorang pegawai sebuah toko dan hingga kini belum diketahui keberadaannya. Demikian informasi kita kali ini. Jangan lupa terus saksikan program Heboh Banget Pasti Heboh hanya di Banjarmasin Post News Video.